Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu masih belum selesai. Kini pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ungkap fakta baru mengenai sosok Linda. Linda adalah sahabat Vina yang juga viral karena disebut kerasukan arwah sahabatnya yang telah meninggal dan membongkar rahasia pelaku pembunuhnya. Hotman Paris Hutapea ungkap pihaknya sudah bertemu sahabat Vina, Linda yang kerasukan tersebut. Ternyata perempuan tersebut sempat kerasukan kembali. Di dalam unggahan Instagram Hotman Paris pada Senin 27 Mei 2024, dia menuliskan bahwa pihaknya telah menemui Linda, sahabat Vina, 2 hari yang lalu. Pada pertemuan tersebut, Linda terlihat kembali kerasukan sambil menangis, mengungkapkan beberapa hal tentang pembunuh Vina. Perempuan tersebut terlihat mengenakan jilbab hitam dengan pakaian berwarna pink dan duduk di atas tikar dikelilingi tim kuasa hukum Vina. Di dalam video yang diunggah Hotman Paris, Linda sempat menyebutkan satu nama baru yang dikatakan sebagai salah satu pembunuh dan pemerkosa Vina. Saat ditanya siapa nama aslinya oleh tim Hotman, Linda mengatakan dirinya tidak tahu karena tidak mengenal Mel-Mel itu. Namun Linda menyebut polisi harus memeriksa sosok Mel-Mel tersebut. Dia ngapain Vina? Setelah mengatakan hal tersebut, terlihat di dalam video sosok Linda langsung pingsan. Sontak, unggahan Hotman Paris itu langsung mendapatkan banyak perhatian dari para netizen. Tidak sedikit yang ragu jika Linda betul sedang kerasukan arwah Vina.